Saya tidak ada sudutnya, Pak. Ini adalah pohon Natal. Iya, benar juga. Nanti kita bisa foto di sini. Lucu banget, bisa lampu-lampu. Kasih lampu-lampu. Guys, jadi kita sudah kembali ke teng 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 teng. Kita sudah ada di rumah sakit. Dan ini adalah kamar yang sama dengan kamar Bible waktu Bible lahir. Halo. Halo, halo. Langsung guys. Bible. Aku udah ketemu kamu dari kamu lahir. Oh iya. Oh, nelpon pakai reputasi. Oh, udah bisa. Udah bisa panggil. Papa boleh pinjem enggak? Papa boleh pinjem enggak? Ya udah telepon, pakai telepon deh. Halo. Kasih Mbak Nia itu, mau ngomong sama Mbak Nia itu. Iya. Kasih Mbak Nia telepon. Halo. Coba suruh aja Mbak Nia ngobrol. Hmm. Halo, aku di rumah sakit nih. Aku besok mau ketemu adek aku. Adek. Iya. Adek. Siapa sih telepon dokter Thomas? Halo. Iseng. Lagi buka kakak, buka lagi kak. Iya lo. Oh mau ya. Oh. Ah, jadi ini mukanya kelihatan. Gitu. Oh, ini CTG dulu ya. Dadah dong, kakak. Hei, salah. Gini mama. Kakak Bible mau gak? Mana itu dikit cap, mau gak? Cap. Dia mau ke dokter, dia mau
banget bocah. Masih mau yang baru nih? Oh, dilepe itu. Oh, ya sama Watson. Hi guys, jadi aku sekarang udah ganti baju piyama, bentar lagi udah mau infus. Harusnya tadi infusnya dari jam 5 kurang, cuma aku tadi harus nemenin baju dulu kontrol ke dokter. Semenjak tumbuh gigi, Bible itu gak mau makan yang keras-keras. Jadi aku minta supaya apa ya, dicek gitu loh rahangnya. Dan ternyata bener aja rahangnya kerja itu cuma atas sama bawah, karena Bible malas ngunyah, jadi kiri kanannya harus kita rangsang gitu guys. Jadi udah, ntar lagi aku udah mau di infus. Aku liatin kalian gini aja ya guys, aku bawa diffuser. Terus aku bawa tuh di sana ada steril, terus ada buat bikin MPASI Bible. Terus koper-koper kan banyak ya guys. Di sana juga ada banyak makanan-makanan dan lain-lain. Terus aku bawa air purifier, bawa kettle, bawa mesin kopi Hito. Terus itu di sini juga ada steril lagi, ada diffuser lagi. Terus bawa ini apa, baby swing chair. Terus ini bawa suami. Suami saya udah tertidur ya, jadi aku bawa kasur bawah gitu. Jadi ntar gitu aku bawa Bible supaya aman, supaya nanti Bible gak jatuh. Disini ada sofa bed dia, video udah aku deketin ke aku. Bawa laptop juga guys, bawa bed crepes juga sendiri, biar adek nanti bobo-boin samping aku. Oh ya, bawa playmate Bible juga yang gampang dibawa aja sih. Oh, BTW bawa robot juga. Mana ya? Oh, sana tuh robot. Bawa sendiri ya biasanya. Uratnya ketimbun lemak atau? Uratnya putus-putus. Oh ya? Gak ada yang lurus. Oh gitu? Perjanjian kamu. Perjanjian kamu. Bakso urat kayaknya dia. Sini dapat nih kayaknya urat. Setelah 2 bulan akhirnya uratnya ketemu. Lama banget. Oh my god. Aku mau lihat. Iya. Oh iya. Oke. Enggak pegang. Iya, mending tangan kanan deh. Tangan kiri kan buat cebok. Nyemprotnya. Kamu bukannya cebokan masih manual ya? Bukan itu. Jadi pegangan enggak? Oh, semua. Relax aja, relax. Santai aja. Hebat. Thank you.
gitu ya? Nanya lagi lo. Ya saya gak pernah. Jangan. Jangan dong. Makanya saya nyantir tahun kan. Kan ente yang request. Ente request di jongkok. Suka gitu sus. Pembahasan dapur. Coba tidur aja. Doain ya supaya besok pagi operasinya lancar.